adik-adik. Wah, senang sekali hari ini lo se-happy dan lo se-yani, lo se-leni. Pemusik kita Kak Daniel bisa bersama-sama dengan adik-adik untuk beribadah pada hari ini. Semua sudah siap beribadah ya. Seperti biasa, lo se-happy mau absen dulu satu-satu. Yang kelas batita balita, tepuk tangannya di atas, yuk. Ayo Lose. Nah, yang kelas 1 tepuk tangannya 1 kali. Yang kelas 2 tepuk tangannya 2 kali. Sekarang Lose ulangi. Adik-adik batita dan balita mana ya? Iya, yang kelas 1. Yang kelas 2. Wah, hebat. Semua sudah siap untuk beribadah. Sekarang lo seundang semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dengan semangat, dengan penuh sukacita. Happy ya 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 dan setinggi-tingginya langit. Yuk, Kak Daniel. Semua tangan di pinggang, pakai gerakan. Dengan semangat dan dengan penuh sukacita. Coba lo semua lihat wajah penuh sukacita gimana? Mana lo Yani? Iya, senyum lo Yani. Walaupun tertutup masker tapi matanya kelihatan ya adik-adik ya. Semua penuh dengan sukacita. Loh, kenapa sukacita? Karena kita mempunyai Yesus yang adalah juru selamat kita. Kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Ayo. Thank you.
mendengarkan cerita firman Tuhan. Rose Suli akan membawakan firman Tuhan hari ini. Adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Kita persiapkan juga hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita nyanyikan di pintumu ku datang. Yesus beserta murid-muridnya meninggalkan kota Yudea dan menuju ke Galilea. Mereka harus melewati kota Samaria. Tibalah Yesus dan murid-muridnya di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Di situ terdapat sumur Yakub. Sementara murid-muridnya pergi ke kota untuk mencari makan, Yesus duduk di pinggir sumur Yakub. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak mengambil air. Yesus berkata kepada orang itu, "Berilah aku minum." Perempuan Samaria itu menjawab, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yesus sangat mengasihi perempuan Samaria ini. Yesus tahu kalau dia mempunyai banyak masalah,
dan banyak orang yang tidak suka dengannya. Tapi Yesus tetap mengasihi perempuan Samaria ini. Ketika mereka berbincang-bincang, berkatalah perempuan Samaria ini kepada Yesus, "Aku tahu kalau Tuhan akan datang mengirimkan juru selamat yang akan membantu mereka mengerti tentang Dia." Berkatalah Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Perempuan Samaria ini begitu gembira karena Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu sedang berbincang-bincang dengannya. Wah, dengan rasa gembira, perempuan ini berlari pergi ke kota dan menceritakan ke orang-orang apa yang dia alami. Dia juga bercerita bahwa Yesus juga tahu apa yang sudah pernah dia lakukan. Mendengar kabar dari perempuan ini, banyak orang datang menemui Yesus dan banyak yang percaya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Wah, adik-adik, tadi sudah menyaksikan cerita firman Tuhan lewat video ya adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa seperti perempuan Samaria yang tadi adik-adik. Adik-adik bisa juga memberikan kabar kepada semua orang bahwa Yesus Sang Juru Selamat. Nah, sampai di sini firman Tuhan kita, dan hari ini ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 4 ayat 21a yang berbunyi, kata Yesus, "Percayalah kepadaku." Sekali lagi yuk, Yohanes 4 ayat 21a. Kata Yesus, "Percayalah kepadaku." Nah, adik-adik sekalian, kita akan berdoa. Lose mengundang adik-adik sekalian untuk mengambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua agar kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dari kecil kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita akan nyanyikan Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Hari ini kami masih diperbolehkan untuk memberikan persembahan. Berkati Tuhan persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo adik-adik, hari ini saatnya kita melakukan aktivitas. Aktivitas kita hari ini akan membuat sumur orang Samaria. Nah, mari kita buat. Ya, dua. Ya, jadi untuk alat dan bahannya kita punya bekas tisu roll. Ini bisa pakai ini atau kalau adik-adik tidak punya bisa pakai kardus bekas. Kemudian kita ada lem, lalu ada alat tulis, lalu ada tali atau benang jahit, kemudian penggaris. Ini ada lagi kardus bekas nanti untuk menjadi tiang penyangganya dari sumur. Lalu ada gunting dan kertas origami berbagai warna. Nanti juga ada kita buat untuk tiang pengikatnya menggunakan kertas origami berwarna jingga ini.
Oke, sekarang kita mulai. Pertama kita mau buat sumurnya terlebih dahulu. Kita ambil yang tisu roll ini, tisu roll bekas. Kita gunting dulu. Kita gunting. Lalu bisa adik-adik luruskan sedikit agar lebih gampang nanti untuk kita gabungkan. Karena kita butuh dua tisu roll. Oke, sekarang kita lem dua tisu roll bekas ini. Nanti adik-adik bisa tempel semua bagian dari sumur ini dengan kertas origami yang sudah adik-adik gunting tadi, yang kecil-kecil tadi. Nanti hasil jadinya seperti ini. Warnanya terserah adik-adik ya, semua bebas sesuai kesukaan adik-adik, bisa ditempel semua. Lalu sekarang setelah sumurnya jadi, kita akan buat tiang penyangganya ini. Nah, tiang penyangganya ini kita buat dari kardus bekas. Kardus bekasnya adik-adik ambil, lalu adik-adik garis dengan ukuran 8 cm dikali 1 cm. Itu adik-adik buat sebanyak 4. Nah, seperti yang ini adik-adik. Adik-adik buat. Nah, buat 4 seperti ini. Ukurannya 8 cm dikali 1 cm. Kemudian adik-adik juga buat pola yang kedua. Pola kedua dari kardus bekas dengan ukuran 3 cm dengan dikali 1 cm. Ini untuk penahan di atasnya ini. Oke, setelah jadi semua pola yang untuk tiang penyangga, kita lem dulu. Lemnya kita kasih jarak sekitar 1 cm dari paling atas adik-adik. Untuk nanti tiang pengikatnya bisa masuk di selanya. Kita lem di satu sisi dulu. Oke, lalu diberi jarak 1 cm. Lalu baru kita ambil yang tiang yang kardus yang pola yang ini. Kita tempel di sini lagi. Yang ini jadinya satunya seperti ini. Oke, kita buat yang kedua. Jadinya seperti ini adik-adik. Jadi kita punya dua tiang penyangga bentuknya seperti ini. Oke, setelah sumur jadi, tiang penyangga jadi, kita bisa lem tiang penyangga ini di sumur yang tadi sudah kita buat. Nah, lem di dua sisinya. Agar nanti tiang pengikatnya bisa kita taruh di atas ini. Sekarang selanjutnya kita buat yang tiang pengikatnya. Kita ambil satu kertas origami. Lalu kita ambil di satu sudutnya. Kita lipat sedikit. Dan kita gulung sampai habis. Sampai selesai. Nah, ini jadi kita bisa mencobanya menaruh di atas sumur yang telah kita buat tadi. Nah, setelah kira-kira kita tahu berapa panjangnya, kita sisakan sedikit untuk lebar dari sumurnya agar nanti bisa kita putar. Kita gunting dulu. Yang penyangga sudah jadi, yang pengikat sudah jadi, sumur sudah jadi. Terakhir kita akan buat
timba airnya. Nah, timbanya seperti ini. Kita harus membuat pola dengan ukuran 10 dikali dengan 3,5 cm. Ini pola yang pertama. Lalu ada pola yang kedua untuk pengaitnya. Kita ambil dengan pola 10 cm dikali 0,5 cm. Nah, kemudian ada satu lagi untuk dasarnya. Nanti kita bisa ukur dengan melingkarinya sekitar seperti ini, adik. Nanti kita buat dulu yang untuk timbanya. Kita lap, kita putar, lalu kita lap. Nah, lalu kita pasang untuk pengaitnya ini. Pengait dari timba kita lem dengan dua sisi seperti ini. Kita tinggal membuat dasar dari timbanya. Kita bisa memakai kertas origami lain. Kita taruh timbanya di sini dan kita lingkari menggunakan alat tulis. Lalu kita, nanti diguntingnya sedikit lebih besar adik-adik. Jadi nanti bisa kita tempel di bawah timba air yang kita buat. Sekarang kita tempel. Seperti ini adik-adik, nanti kelebihannya bisa adik-adik gunting juga agar lebih rapi. Nah, setelah semua bagiannya sudah selesai, kita terakhir hanya tinggal mengikat menggunakan tali atau benang dari tiang mengikat ini ke timba tersebut. Kita ikat di satu sisi terlebih dahulu. Lalu ambil panjang benangnya atau talinya secukupnya. Kita gunting di ujungnya. Nah, ujung satunya kita ikat di timba air yang sudah kita buat tadi. Oke, sisa talinya. Talinya ini adik-adik gulung saja agar nanti bisa adik-adik main-mainkan dengan menaikkan dan menurunkannya. Ini sekarang adik-adik taruh atas sumur yang sudah kita buat. Ini bisa adik-adik turunkan dengan memutarnya sampai di bawah. Adik-adik bisa menaikkannya lagi dan memutarnya. Di aktivitas kita hari ini. Oke, adik-adik. Yep. Ya, adik-adik, ini aktivitas kita hari ini membuat sumur seperti cerita firman Tuhan kita yang tadi, di mana Yesus bertemu dengan orang Samaria di sumur. Nah, adik-adik silakan mencoba membuat aktivitas ini. Apabila setelah selesai, bisa mengirimkan di nomor berikut. Oke, selamat mencoba adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah buat aktivitas tadi. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik, semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kudaki. Daki. Daki, 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 gunung yang tinggi, ku turun-turun.
kasih Engkau sudah menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur Engkau selalu mengasihi kami. Kami sudah beribadah pada pagi ini, biar kiranya ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati papa mama, Tuhan berkati kakak dan adik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, kepada mereka ada tertulis rumahku adalah rumah doa. Terima kasih. 19 ayat 46 A. Katanya kepada mereka ada tertulis Rumahku adalah rumah doa. Terima kasih.